Terima kasih Anda bersama kami di Berita Kebumen. Saya Dimas Wibisono. Pemirsa Rate TV dan pendengar Radio In FM, tempe mendoan dengan ukuran jumbo menjadi kuliner khas di kawasan wisata Waduk Sempor Kebumen. Tempe mendoan jumbo akan lebih nikmat jika dinikmati dengan dicocol sambal kecap saat masih panas. Seberapa besar tempe mendoan jumbo yang harganya hanya Rp5.000 ini? Berikut liputannya untuk Anda. Bagi masyarakat, mungkin sudah tidak asing dengan makanan kuliner khas Jawa Tengah ini. Tempe mendoan, makanan berbahan baku kedelai ini banyak disajikan di tempat-tempat wisata dalam ukuran yang bervariatif. Seperti halnya di objek wisata Waduk Sempor, tempe mendoan di sini disajikan dalam bentuk ukuran yang cukup besar atau jumbo. Supaya lebih nikmat, cara menyantap mendoan ini bisa ditambah sambal kacang, sambal kecap, dan saus. Selain lezat dan membuat kenyang, harganya pun terbilang murah. Hanya cukup merogoh kocek Rp5.000, tempe mendoan siap disantap. Watini, penjual tempe mendoan jumbo, mengatakan kebanyakan dari pembeli meminta untuk digoreng tidak terlalu kering dengan daun bawang untuk memberikan aroma dan menambah kelezatan rasa. Adanya COVID-19 seperti apa, Mbak, untuk wisata di sini? Dampaknya banyak, Mas. Sepi, ya ada sih 1-2, tapi ya sepi kebanyakan, Oh, udah berapa lama, Mbak, sepi ini, Mbak? Dari Maret. Bulan Maret sekarang Oktober ya. Maret, April, Mei. 5 bulan apa ya sekitar. Dari Sempor, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.